Calon Bupati Mesuji Lampung, Elviana membuat heboh masyarakat usai video kampanyenya viral di media sosial. Dalam video, Elviana menyatakan warga yang memilihnya di Pilkada 2024 akan masuk surga. Elviana, calon Bupati Mesuji Lampung, menebar janji kampanye yang tidak biasa kepada masyarakat di kediamannya di Kampung Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya. Dalam sebuah rekaman video, Elviana menjanjikan pemilihnya di Pilkada Kabupaten Mesuji dapat masuk surga. Istri dari Kamami, mantan Bupati Mesuji yang pernah menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 lalu ini, menyatakan punya program menyantuni anak yatim. Program ini ia sebut bisa menjamin masyarakat Mesuji yang memilihnya masuk surga. Insya Allah Bu, besok di akhirat, jenengan bisa membayangkan orang lagi dapat perhitungan di akhirat nanti, tapi kita malah dipanggil mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipanggil, hei orang-orang Mesuji kemarin yang memilih nomor 2, ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyantuni anak yatim masuk surga bersamaku, kata Nabi. Usai videonya viral dan membuat heboh, Elviana pada Sabtu sore 26 Oktober memberikan klarifikasi. Ia menyebut tidak pernah ada pernyataan menjanjikan masuk surga bagi pemilihnya. Perempuan berusia 50 tahun ini juga berdalih ucapannya di dalam video tidak utuh dan telah dipotong. Kalau dia tidak mendukung nomor 2 berarti kan nggak senang anak yatim disantuni. Makanya itulah penekanan saya. Insya Allah kalau Bapak Ibu semua memilih saya, memilih nomor 2 karena di program saya ada santunan anak yatim, nanti insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita insya Allah masuk surga bersama. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mesuji, Robi Ruyuda mengatakan pihaknya saat ini sedang menyelidiki video viral calon Bupati Mesuji Elviana yang menyatakan warga akan masuk surga jika memilihnya. Bawaslu Mesuji masih menelusuri dan mengkaji video untuk mengetahui apakah adanya dugaan pelanggaran kampanye. Tim Liputan, CNN Indonesia.